kan baru bikin bintang gak tadi. Aku lagi kreatif pada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Daeng. Alhamdulillah Daeng sekarang berada di lapak Sahabat Daeng, di lapaknya Bang Ali. Nah, seperti kita pahami, saya sudah lama juga nggak ada di sini ya. Kebetulan ini kita mau lihat beberapa koleksi baru yang ada di lapak ini. Termasuk kita mau lihat nih ada Pakde di sini tuh galeri berjalan. Beliau penghobi pecinta bahar ya. Ini benar-benar asli bahar lovers. Bayangkan penuh badannya. Aduh mamae. Oh, lihat seperti apa bincang-bincang kami di sini sekaligus update review di lapaknya Bang Ali. Spesialis batu akik, bahar, cangklong dan juga golok. Nih, kita lihat. Kebetulan golok kita enggak masukin keluarin semua ya, ada di situ. Ya, ada tulisan Arab deh. Oh, yang ini ya. Dalamnya ya berarti ya? Oh, tuh ada tulisan Arabnya katanya. Oh iya. Dari mana nih kalau kayak gini? Kalau ini dari Ciomas deh. Ciomas ya? Sama nih kayak golok yang dikasih almarhum Kong nih. Tajam banget kayak, loh. Iya, tajam memang. Ada saya. Tajamnya minta ampun padahal mah udah lama banget tuh. Aja ya. Oh, dari Ciomas ya. Iya, kita kasih berapa nih? Tawarin berapa? Murah aja cuma Daeng. Berapa nih? Kasih. Cuman gopek loh 500.000. Udah tinggal make. Ciomas punya lagi ya? Iya. Mantap. Ya. Pokoknya semuanya dijual kecuali kopi gratis. Kopi gratis sama jeruk. Not for sale tuh. Ada juga si Pakde. Pakde gimana? Sehat? Alhamdulillah. Aduh, Pakde sudah lihat baharnya, sudah lihat GG-nya. Aduh, mamae, saya anak muda jadi malu lihat beliau nih. Kalah saya, kalah keren dari beliau. Itu ada batunya. Batu apa, Be? Yang ini, Amit. Sutra ya? Ruby. Jalasutra. Ah iya, jalasutranya itu padat banget lagi seratnya. Masih banyak ini. Oh banyak. Oh koleksinya. Oh banyak banget loh. Itu mah Bang Ali mah lewat ini mah. Hai mantap. Hei. Bunyi kok balik. Tapi ini pengen tahu Pakde, emang ini koleksi aja atau memang biasanya ditawarkan pada saat ada permintaan? Lebih ke hobi ya? Oh, lebih ke hobi. Jadi pada saat ada yang suka. Wih, enak banget ya dilihatnya kalau rapi ya. Full. Ini gimana kalau mandi, Pakde? Ya, sikat pakai sikat. Oh iya, benar ya. Iya, betul-betul. Karena memang ini kan bagus buat terapi, Pakde ya. Semakin sering dipakai semakin bagus berarti ya. Ai mama, iya cakep-cakep tuh. Jadi itu edukasi dari Pakde bahwasanya bahar ini memang bukan buat hiasan ya, Bang Ali ya. Kesehatan. Tapi buat kesehatan juga. Tinggi ya, urat disedot sampai bolong. Oh. Sampai kandel tuh. Kan. Oke. Okay. Oh iya. Disedot sama dia ya. Oh, oke. Berarti memang ada nilai plus selain dari aksesoris ya. Iya, kalau enggak ada khasiatnya mungkin Pakde enggak mau. Oh iya. Urat tarik. Oh, gitu. Saya sebenarnya pengen juga Pakde nambah lagi gelang bahar saya, tapi saya nyari yang biar janda-janda pernah nempel, enggak ada ya? Ada dari ini bikin janda nempel. Mana? Yang bolong-bolong. Oh, combong nah. Itu ya. Ya kayak gini nih. Oh, alah, dapat ilmu baru saya. Berarti nanti saya harus cari yang ada combongnya ya. Nah, ini kan. Mana? Awas, Pakde. Awas. Nah, ini kan cowok. Iya, ya, cowok. Ini janda nih, udah luar. Berarti sepasang. Ya, ini cowoknya kan. Oh iya, betul. Ini ceweknya. Iya. Bisa ae. Bisa ae. Hebat nih. Edukasinya ini, edukasi dari Pakde mantap nih. Aduh, oke Sahabat Daeng, coba kita akan lanjut lagi beberapa melihat beberapa koleksi dari Bang Ali. Pakde kita review dulu Pakde ya. Ini apa nih? Ini bahan. Oh, masih bahan. Iya, belum diolah ya. Ini belum diolah. Kayak begini Daeng. Oh, jadinya nanti begitu. Iya, oke. Jadi cangklong bisa, dan ini ada dua ini. Ya, enggak dibawa semua. Masih ada. Intinya kalau teman-teman mau bahan bisa, yang penting harga cocok ya. Iya. Bahan ada, yang udah jadi juga ada nih. Wih, mama. Jadi kalau mau diukir kan bisa. Oh, bisa ya? Sendiri, ya. Oh, siap. Untuk yang udah jadi kita kasih berapaan ini yang udah jadi? Kalau yang ini 800. 800 ya, yang udah jadi 800.000. 800.000 yang udah jadi. Soalnya ukurannya juga lumayan ya. Iya, gede Daeng. Oh, gede. Gedenya biasa dong, gede katanya. Gede.
ada yang kecil. Jadi di sini tuh komplit karena cangklongnya pilihannya banyak. Ini juga nih antik-antik nih. Nah, cangklongnya mantap. Waduh. Modelnya beda-beda, ada juga yang bahar. Ini masuknya tali arus ya nih, tali arus. Cangklong tali arus. Ya nyari cangklong di lapaknya Bang Ali tuh komplit. Ini juga ada nih, tuh. Modelnya beda-beda, karakternya beda-beda. Ini ada bahar juga. Tinggal pilih mau yang mana. Ini dibentuk apa ini? Wow, melilit-melilit nih bentuknya. Ih, serem banget ini. Kayak anuan. Ini dari ini, daeng ini. Nah, apa itu? Kerbau bule. Oh, maaf. Wow, telur bule. Oh, itu yang kecilnya, ini yang gedenya. Udah gitu udah ada sarungnya ya? Ada. Wow. Kita kasih berapaan Bang yang kayak gini, Bang? Kalau ini agak lumayan, Bang. Tuh, cakep. Katanya yang punya minta 1000. 1000. Kita bikinnya di Sulawesi. Oh, oke. Okay. Ya. Nah, di Sulawesi ya. Kualitasnya mah nggak usah diragukan lagi. Sarungnya ya. Ada noh, kulit lagi ya. Iya, kulit. Tapi kalau teman-teman dananya terbatas, tenang aja, kita juga ada yang kecil. Iya. Nih, yang kecilnya kita kasih berapa? Kasih 2,5. 2,5. Dengan satu. Nah. Jadi ada satu kecil, ada satu gede ya? Iya, satu. Masing-masing satu. Susah dapat barangnya. Makanya mumpung masih ada nih, ayo. Di sini juga kita banyak tapak jalak nih. Nih, tapak jalak ada. Ini asli loh, ini natural. Mana? Teh, bikin mie ayam yuk, kita makan berdua. Ya. Di tapak jalak berapaan? Yang mana? Oh, itu murah aja. Tuh. Murah meriah tapak jalaknya di sini. Kalung tuh banyak pemandangan ini. Lumut, jenis lumut. Ini daeng nih, siapa cepat siapa dapat nih bahan kilo. Wah, itu ntar. Ini garutnya nih cangklongnya nih. Cangklong batu garut nih. Ada juga. Oh. Ukiran ini siapa cepat dia dapat. Nah, berapa yuk? Ah, cuma lewat daeng aja. Oke, okay, siap. Bebas ya. Ini benar-benar detail ya cara kerjanya ya. Nih, mau yang bentuk ulet atau yang mumi? Itu apa? Apa nih? Mumi apa bukan? Yang mumi bukan? Bukan apa? Pade kunglo jenglot. Oh, oke. Okay. Ukiran ini ya. Ini udah acung manil. Woy, mewah lo ini. Iya. Ini ya, kita pakai ini kemana-mana orang serem juga liatnya. Iya. Cepat-cepat aja ya. Pokoknya harganya bisa langsung ke saya, bisa langsung ke Bang Ali. Iya, nanti di akhir video kita minta nomornya. Iya. Ini ada bahar juga, Brahma. Kita ada ready 2 ya, Brahma ya. Iya, cuma 2 aja, Dayung. Brahma kita ada ready 2. Bahar Brahma ya. Bahar Brahma. Itu cangklong tadi yang pakai, tapi kalau daeng pakai ini ribet nih. Harus yang wih, antik banget itu. Ini bahar yang ukuran gede kita kasih berapa, Bang? Ah, kasih murah itu mah daeng. Ini bahar merah badan hitam apa gimana sih? Oh, bahar itu bahar merah, daeng. Oh, bahar merah emang ya. Sama kayak oh, itu jumbo juga tuh. Jumbo. Oh, maaf. Iya. Wih, warnanya enak banget. Kalau yang ini hitam memang. Itu memang hitam ya. Kalau itu merah. Ini merah, makanya dia tipis ya. Kita kasih berapa nih, Bang? Kalau ini dia penawaran 1000. Oke, masih nego ya. Nego. 1 juta masih bisa nego. Jumbo soalnya nih. Jumbo. Mencari. Tinggal pilih. Kalau yang ini saya bikin kemarin, daeng. Ini untuk di ini. Oh, di lengan ini mah ya, buat lengan. Saya kasih karet. Karena belum ini ya, belum lekat banget ya? Iya, biar bisa keluar masuk. Oh, iya fleksibel ya. Fleksibel. Oh. Ini yang buat di lengan ya, bahar. Tapi karakternya sama nih bahar merah juga bahar kayaknya. Bahar merah, bodi hitam, daeng. Bahar merah, bodi hitam.
Iya benar buat di lengan ya. Iya. Ini juga pakai di sini. Cakep ya buat di lengan. Ada combongnya lagi ya. Nah, ini nih katanya yang buat mau kawin lagi pakai ini ya, nih ada combongnya. Canda. Kata Pak De. Itu ilmunya Pak De. Hai. Aduh, mamai. Enggak turun-turun itu. Enggak turun. Aduh, ada monelnya. Yang kecil-kecil juga banyak nih. Ada juga yang ada tuh, bonggol semua ini mah. Full bonggol. Full bonggol ada, yang kecil-kecilnya juga ada. Nih, kita taruh di sini dulu. Ini ada yang kecil-kecil, lengkap pokoknya di sini mah. Yang mau nyari bahar hanya ada di lapak Bang Ali nih, komplit, sekomplit-komplitnya. Cari cangklong mau nyari bahar nih, sampai cincin juga ada nih. Tuh banyak. Mau batu yang ada jinnya juga ada tuh. Buktinya dia muter tuh ada jinnya. Tuh banyak. Gelang-gelang, tanduk rusa. Oh, ini ada pandan suji. Ada suji, ametis. Bonggol diukir. Ada garut. Juga di sini nih cincin tuh, cincin bahar. Cincin bahar. Di sini ada yang jumbo-jumbo nih. Ada genitri, genitri juga ada nih yang nyari genitri nih. Tuh, nyari genitri. Ada liontin-liontin, pisau. Nih cangklongnya mah. Ini ada juga yang gede-gede nih, yang jumbo-jumbo. Pisau, ini bisa nih. Ini buat di mendaki ada pandan, tuh pandan. Marjan, marjan juga gede-gede nih. Marjan. Pandan hijau nih. Boleh daeng dijual. Apa itu? Oh, ini jangklung nih gede nih. Iya. Kayu dia? Kopi, kayu kopi deh. Oh, kayu kopi. Gede loh ini. Rasanya juga enak ini kalau dari jauh. Kalau kopi. Dari jauh kayak GG ya. Ini kayak GG nih, Deng. Oh iya. Tapi yang ini Mama. Kayak antik-antik. Pocong-pocong. Iya, betul. Ini kayak pucukan, Deng. Oh iya, dari jauh kelihatan banget ya. Iya. Aduh, enggak malu-maluin dah pokoknya, Mas. Iya. Ini banyak. Ini apa nih? Batu apa nih? Pandan alam tuh, Deng. Oh, pandan alam. Cincin alam, ya. Warnanya beda, ya? Iya. Berapaan ini? Murah aja. Tuh. Pandan sisik alam, ya? Iya. 300 ribu. Oke, 300 ribu tuh. Pokoknya semuanya dijual kecuali ini. Ini not for sale, tuh. Coba, bakso ada lontongnya. Kita di Sulawesi kalau makan bakso pasti ada harus ada ininya nih. Iya. Aduh, bakso.
Oke, Bang Ali, ini dari semua koleksi kita nih, kalau teman-teman mungkin tertarik mau belanja, kita menerima online nggak? Menerima. Online ya, terima ya. Oke. Kontak yang bisa dihubungin berapa ini? Boleh 082 319 176 528 dengan Bang Ali bisa telepon atau WA ya. Atau bisa juga nanti lewat saya ya. Teman-teman boleh lewat saya atau langsung ke Bang Ali aja. Karena kebetulan ini insya Allah dalam waktu dekat ini kita mau pulang kampung, ya mudah-mudahan saya juga ada waktu bisa berkunjung silaturahmi ke Garut, ke kediaman Bang Ali itu maksudnya. Oke, siap. Bang Ali, makasih banyak karena kebetulan makanan sudah tinggal dieksekusi nih. Jadi kita harus close dulu ya. Sehat selalu Bang Ali ya. Semangat terus support Perbatuan Indonesia. Pak De, makasih banyak Pak De. Sehat selalu. Saya senang Pak De juga selalu mensupport ini Perbatuan Indonesia dan juga Bahar Lovers Indonesia. Ada Pak De. Oh, tadi ya. Oke. Siap. Berarti kami makan aja ya. Siap, kita langsung eksekusi nih. Rezeki dari Bang Ali biar barokah. Sampai ketemu lagi, sampai salam satu kopi dari Dayang, salam kopi gratis, salam kawin lagi. Aduh, salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Saya salah sebut. Aduh.